gosok, sentuh kemaluan. Kalau kita sentuh kemaluan ni sebenarnya, dia kembali kepada basic. Adakah sentuh kemaluan ni membawa kepada hada kecil ataupun tidak? Dia isu dia hadis lah, isu hadis tu. Hadis yang kata batal hadis hadis Busrah bin Safwan, Busrah bintu Safwan. Di mana Nabi kata hadis Abi Daud, man massa zakarahu falyatawatta. Siapa-siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Sama juga dengan hadis Ibnu Majah daripada Ummu Habibah, man massa farjahu falyatawatta. Siapa yang menyentuh farasnya, maksud kubul dan dubur dua-dua, hendaklah dia berwudu, falyatawatta. Tadi ada Abi Hurairah dalam Musnad Ahmad. Itu hadis-hadis yang kata tak batal lah, hadis yang mengatakan batal lah, batal. Ada hadis Talib bin Ali pun sama, dia Sunan Abi Daud. Dia tanya Nabi, jika seorang tu semayang dia menyentuh kemaluannya, Nabi kata hal huwa illa bit'atun minka. Kemaluan kamu adalah sebahagian daripada anggotamu. Maksud tidak ada masalah lah. Macam mana kau sentuh kemaluan, macam kau sentuh tangan, kau sentuh kaki, tak ada apa masalah, bukan hadap. Tapi ada hadis yang kuat jugalah, hadis Busra bintu Safwan yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya juga, yang Nabi kata mamassa zakarahu falyatawadda. Jadi hadis itu antara yang terkuat lah. Jadi dia belanggarlah hadis yang kata batal, hadis Ummu Habibah, hadis Abi Hurairah dengan hadis Safwan tu. Dengan hadis Talib bin Ali yang dia tanya Nabi, kalau orang tu semayang sentuh kemaluan macam mana, Nabi kata ala huwa bit'atu, hal huwa illa bit'atu minka, atau ala huwa bit'atu minka, dia sebahagian daripada anggota mu. Jadi ada pencanggahan dari sudut nas lah. Sebab kata hadis yang kata hadis Talib bin Ali yang kata tak batal tu telah dimansuhkan oleh hadis Busrah bintu Safwan. Sebab kata dia tidak dimansuhkan. Antara hujah yang bagus, Ibnu Taimiyah kata dia tidak dimansuh. Pasal tidak ada dalil yang mengatakan ia mansuh. Nampak? Cuma dia kata tidak membatalkan wuduk, cuma digalakkan berwuduk. Dia hadis-hadis yang kata kena wuduk tu gabung dengan hadis yang tak kena wuduk, jadi dia kata tak kena wuduk, cuma digalakkan berwuduk. Pasal kita tak boleh menafikan hadis Talib bin Ali. Sementara pendapat yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal adalah sebahagian daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada barisan para sahabat yang kata tak batal sama sekali. Dan dia ada satu khilaf yang sa'ih ataupun mu'tabarah. Dalam konteks masa Ibnu Utsaimin umpamanya, dan Asy-Syafi'i Mumtah, dia kata tak batal. Tidak ada kepentingan hadas sama sekali, sementara dia kata kedua-dua hadis itu bercanggah. Sementara jika diselidik dari sudut sanak dia pun, ada ulama kata dua-dua hadis tu sahih, ada ulama kata dua-dua hadis tu dhaif. Wuduk tidak boleh dibatalkan melainkan dengan dalil yang betul-betul yakin, betul-betul sahih 100%. Tapi kalau sebahagian kata sahih, sebahagian kata dhaif, jadi masih syak di situ. Sementara setakat menyentuh tu tidak ada apa-apa signifikan. Jadi dia kata dia menyokong lah pandangan Alimah Ibn Taymiyah, kata tidak batal. Dan dia di guna pakai jugalah di sebagai ulama yang lain. Muktamad mazhab Hanafi tak batal. Riwayat, satu riwayat daripada Imam Ahmad tak batal. Sebab dalam mazhab Hambali dia ada dua standard, satu batal, satu tak batal. Kita dengan Maliki batal, Maliki rasa batal. Jadi dia satu khilaf umpama khilaf-khilaf yang lain. Kan? Kenapa? Jadi tidak ada masalah sama sekali. Tapi saya secara peribadi saya sokong pendapat yang kata batal lah. Ataupun bila saya menyentuh kemaluan, confirm saya akan wuduk balik. Pasal saya tak yakin dengan kata tak batal tu. Tak yakin pasal Allah Ta'ala alam, masing-masing dengan ilmu masing-masing. Kalau tuan-tuan pilih tak batal pun mengikut ilmu yang tuan-tuan belajar, maka tidak ada masalah sama sekali. Boleh.